Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruski Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita tidak melakukan tutorial, tetapi kali ini saya mengajak teman-teman untuk menikmati suasana kandang entok saya. Nah, jadi tadi pagi saya baru saja melakukan penjualan ya teman-teman. Nah, inilah nikmatnya ketika kita beternak entok, adalah ketika kita melakukan penjualan. Nah, jadi tadi pagi entok-entok yang saya jual itu yang jantan-jantan ya teman-teman, yang seperti ini kita lihat ya. Nah, yang seperti ini bobotnya variasi, ada yang 2 kilo, ada yang 1,9, 1,8, dan ada yang 1 kilo 6 on juga ya teman-teman. Nah, ini artinya teman-teman, kalau di kandang entok saya atau di wilayah kami ini teman-teman, mengasikkannya ini ternyata 1 kilo saya jual dengan harga Rp45.000. Itu kata sahabat-sahabat kita di YouTube itu sudah mahal kali katanya. Karena kemarin ada salah satu sahabat kita yang komentar di video saya sebelumnya, kemudian beliau ini mengeluhkan tentang harga entok di Tulungagung ya. Jadi di Tulungagung ternyata per kilonya baru mencapai Rp25.000. Nah, jadi saya membayangkan apa yang akan terjadi ketika kita jual harga entok 1 kilo itu cuma Rp25.000 ya. Nah, jadi kalau saya kalkulasi sepertinya bisa rugi. Nah, mungkin dari sini ya teman-teman, dari sini kenapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang kemudian undur diri ya, tumpur, rugi, dan pada akhirnya tutup untuk beternak entok, karena antara pengeluaran biaya pakan dengan harga jual tidak seimbang. Nah, siapa yang akan menyelamatkan? Yang akan menyelamatkan ya kita-kita ini teman-teman sebagai peternak. Kita harus bisa menaikkan harga ya, karena harga bahan pokok sudah naik, harga material sudah naik. Jadi kalau harga entok tidak ikut naik, wah ini sangat berbahaya ya. Jadi alhamdulillah menjelang tahun baru ini tadi pagi sudah sold out ya, sekitar 10 ekor ya. Lumayan, hasilnya juga sangat lumayan teman-teman, karena harga di sini saya patokan dengan harga per kilogramnya itu Rp45.000. Nah, jadi kalau satu ekor yang seperti ini bisa mencapai 2 kilo kan berarti sudah Rp90.000 satu ekor. Nah, ini kan lumayan teman-teman ya. Nah, ini di sini ya, di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Air Putih, Desa Sukaraja. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin agak ragu ya silakan. Ya, silakan datang ke kandang entok saya. Kalau mau beli entok sama saya bandol dengan harga 1 kilo itu Rp45.000, teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, selain beternak itu menyenangkan, ya, beternak entok itu juga mengasihkan. Ya, kenapa? Ya, meskipun kita setiap hari harus ngasih makan entok, kemudian kasih minum entok, tetapi ada kenikmatan tersendiri, terlebih ketika kita habis panen ya teman-teman. Nah, kemudian yang pembesaran saya sudah mulai panen ya, yang sebentar lagi nanti kita juga akan panen dari dari pembibitannya. Nah, ini sudah terlihat di sini sudah pada mengeram. Mungkin beberapa hari lagi mereka akan pada menetas ya teman-teman. Nah, ini ada keuntungan tersendiri ketika kita beternak entok dengan menggunakan dua sistem, pembesaran dan juga pembibitan. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman dan sahabat semua, apakah teman-teman masih belum tertarik untuk segera beternak entok? Jika memang sudah tertarik, silahkan ya untuk klik tombol subscribe ya di channel ini, supaya nanti kita bisa belajar bersama, karena channel ini adalah channel yang selalu mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, meskipun video ini adalah video yang sangat-sangat singkat, tetapi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Meskipun kali ini bukan tutorial ya, tetapi akan bisa menginspirasi siapa tahu dari sekian banyak teman-teman yang memang sudah bergabung di channel ini, kemudian tertarik dengan usaha peternakan entok. Akhirnya saya Ruski Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.